بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang laki-laki jomblo. Bolehkah saya mencintai perempuan yang solehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Perempuannya masih jomblo juga dalam kurung. Masyaallah, masyaallah. Iya jemaah. Cinta ini tidak bisa dipenjarakan. Enggak bisa. Seorang mencintai orang lain kemudian dianggap cintanya itu dosa yang harus dihilangkan. Karena terkadang cinta tidak bisa dipaksakan. Kecuali antum mencintai orang yang sudah punya suami. Kutunggu jandanya. Insya Allah. Tapi kita juga gak bisa maksakan jemaah. Artinya dia cinta gitu. Ya Allah, anak-anak gimana Ustaz ya? Anak pernah jatuh cinta sama dia Ustaz. Tapi ternyata takdirnya dia menikah dengan laki-laki lain. Anak kalau ngelihat dia lewat Ustaz, ya Allah Ustaz. Hati ini mau jatuh Ustaz. Mau jatuh gitu kan. Itu memang berat. Apa yang harus dia lakukan? Hindari tempat itu. Antum tahu yang namanya Majnun Laila. Gila. Qais yang cintanya ya sampai dia gila. Dia itu melewat kampungnya Laila. Mereka kadang-kadang tinggal di satu tempat kemudian pindah ke tempat lainnya. Dia datang menciumi dinding-dinding rumahnya, kampungnya Laila. Kata orang-orang apa? Majnun, gila. Kata dia, uqabbilu dhal jidara wadhal jidara wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku cium tembok yang ini, aku cium tembok yang itu, bukan karena aku cinta sama tembok, aku cinta dengan yang pernah tinggal di tembok-tembok ini. Itu namanya majnun. Tapi dia tidak mau disebut gila. Pernah ada orang gila mau disebut gila? Nggak ada. Maka kalau antum cinta kepada wanita yang jomblo dan antum berkeinginan untuk melampiaskan cinta antum dengan jalan yang halal, fadhol. Tapi kalau ternyata cinta itu menyeret antum kepada yang haram, sehingga antum selalu duduk di tempat perempuan itu lewat, pura-pura betulkan sepatu, padahal nunggu tuh cewek lewat, ya Allah, soleha banget dia. Soleha. Antum melihat soleha banget dari mana? Antum melihat bayangannya doang udah. Masya Allah. Sebagian orang kalau sudah cinta jemaah, Allahu Akbar. Ngelihat sandalnya. Allahu Akbar. Sandalnya fulana. Hati-hati gila antum nanti jemaah. Maka segera lampiaskan cinta antum. Dengan apa? Melamar dia. Ketika pintu tertutup, tutup pintu antum. Alihkan kepada perempuan lain. Tapi memang berat. Ada orang yang mengatakan naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silakan kau pindah hatimu ke mana saja. Tapi tetap akhirnya mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta itu buat kekasih yang pertama. Itu lebay jemaah. Tapi ya terjadi jemaah, terjadi seperti itu. Orang enggak bisa gitu ya. Tapi kalau dia sudah menikah atau antum tidak tertutup pintu buat antum, sudah antum doakan. Karena cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu tidak harus memiliki. Kadang-kadang antum melihat dia menikah dengan lelaki yang baik, katakan alhamdulillah kekasihku dapat suami yang baik. Mudah-mudahan masuk surga bersama kekasihnya. Itu kalau antum benar-benar cinta. Tapi yang ada itu syahwat dan nafsu. Mungkin kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.